Informasi kami berikutnya, Saudara. Kepolisian daerah Sumatera Utara menyelidiki video viral kerumunan dalam pertandingan futsal di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam pertandingan itu, tim futsal dari Al-Wasyahliyah melawan tim dari Polsek Medan Kota. Mereka tetap pertahankan defensif seperti hari-hari semalam, yeah, waktu semifinal, yeah, karena lawan mereka hari ini lebih baik, pasti lebih pengalaman. Yeah. Inilah pertandingan futsal yang menimbulkan kerumunan pada minggu sore lalu. Penonton memadati area tempat duduk untuk menyaksikan pertandingan ini. Pertandingan pun menjadi perhatian karena selain menimbulkan kerumunan di masa pandemi COVID-19, salah satu tim juga membawa nama Polsek Medan Kota. Kabid Humas Polda Sumatera Utara menyatakan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Sumatera Utara untuk menindaklanjuti kasus ini. Namun ia menegaskan Polda Sumatera Utara bukan merupakan penyelenggara kegiatan itu, meski salah satu tim yang bertanding menggunakan nama Polsek Medan Kota. Saat ini apakah tuah-tuah atau... 19 Sumut untuk menyelidiki dan menindaklanjutinya. Tegas perintah Kapolda Sumut kepada para kasatwil jajaran Polda Sumut untuk tidak menerbitkan izin keramaian selama pandemi COVID-19 ini dan harus dibubarkan. Nanti kita dalami semuanya, ya, tempatnya, kemudian orang yang bertanggung jawabnya. Pak, kalau di situ juga kan, kalau di lapangan juga ada logo Polda ya Pak, atlet futsal Polda, apakah dalam konteks ini Polda Sumatera Utara sebagai penyelenggara ada Pak? Tidak ada. Polda Sumatera Utara tidak ada menyelenggarakan hal seperti itu. Ada tim yang ikut Pak dari level Polda Sumatera Utara? Tidak ada. Nanti kita dalami semuanya. Ketua Satgas COVID-19 Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, menilai kerumunan di masa pandemi adalah salah dan tidak dibenarkan. Edi menyebut akan mengklarifikasi kejadian ini kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara terkait video kerumunan pertandingan futsal di salah satu gelanggang olahraga Sumatera Utara. Belum tahu, aku baru belum. Yang kayak mana nanti tanya sama Kadisporanya aja. Ya. Nah, Pak, di situ ada kerumunan di mana ada. Kalau kerumunan pasti salah itu. Pasti salah. Karena memang tak boleh ada kerumunan, harus physical distancing. Kalian kok sibuk sekali ngerja futsal, datengin aja Kadispora. Kadispora panggil sini, saya tunggu. Kalian tunggu di sini, Kadispora panggil sini, kalian tanya. Oke? Okay? Pasti ada yang nggak beres ini sama futsal nih, pasti ada.